Bawain dong sayang. Iya Sayang. tuh. Apa? Bawain. Kepo orang teh parah. Jangan kepo gerak. Kebaik. Set. Ningali. Ningali teh. Hiji. Ya. Naon ih? Nya eta naon eta? Enggak boleh. Ada rahasia. Ya naon buruk kadila. Naon heula. Namanya juga rahasia berarti enggak boleh tahu. Kamu kenal sih? Tinggal itu, tinggal itu. Ini wah, nggak boleh. Sini sini, lihat. Nggak boleh. Nyai keluar. Nggak. Lihat dulu. Nyai keluar yuk. Lihat dulu. Keluar dulu. Awas ya. Kalian menyembunyikan sesuatunya. Apa? Ayo apa? Entah. Jujur. Oke, brother. Sekarang gua ini udah di rumah. Kita lanjut lagi vlog yang tadi, brother. Jadi tadi tuh baterai GoPro gua mati, jadi gua langsung ada di rumah. Tuh, udah pada di rumah. Naon sih? Naon tadi? Ting, ieu cek tanding saha, gra? Jeung ibu. Ibu tuh apa? Keponya? Mana? Kepo mana? Nau. Apa tegang terus acingan? Acingan. Apa rambutnya acak-acangan gitu? Apa nggak sih? Usaha itu. Tuh, jadi dia nyebelin lagi ya. Nih aneh nih, aneh nih. Apa? Kamu itu kelihatan yang saha. Temen aku. Ini mana nih Ali? Ayo naon dulu cina. Ayo naon. Pengen tahu aja. Itu ya kepo orang teh parah. Jangan kepo gerak. Kebaik. Set. Tinggali. Naon. Tinggali eta. Enggak boleh. Buruk. Ayo nama enggak boleh. Besok mah boleh. Ada ngerti. Nah maksudnya? Itu enak naon. Gak boleh. Tinggali. Tinggali itu. Hiji. Naon ih. Ini eta naon eta. Gak boleh. Ada rahasia. Ya naon buruk kadila. Naon heula. Namanya juga rahasia berarti gak boleh tahu. Kesel eh. Apa gini kan? Apa? Cepet. Nanti we. Ayo nak. Nanti. Nanti raha. Besok. Ya. Bu, Din pengen nyekat ke sama Din. Naon sih? Ini pengen. Jadi kayaknya Dewi menyembunyikan sesuatu guys. Mau jadi keluar nggak? Bebas banjir, kumaha hati teh ngaco ting. Bun. Ayo. Hah? Yuk. Sing bener itu jadi tuh. Jadi hayu ah. Gan tuh. Parah. Hayu, kamu eh. Gak jelas. Mana sih Dinda? Din, ayo. Kenapa? Ya. Kamu kenapa? Bohong. Enggak. Bohong. Bohong enggak. Kamu kenawan. Tasya serian aku kenawan. Emangnya enggak boleh seri? Enggak boleh. Enggak lah. Aku kenawan. Ayo nu aneh ya guys. Ah, itu dah. Itu dah. Kamu mah kepoan. Orang sih. Nah, jadi mereka ini pada ngajakin gue keluar dulu nih brother ke main-main katanya. Harum. Kemana iya bud? Ya ngalin aja. Kamu kenal sih? Tinggal itu, tinggal itu. Ini wah nggak boleh. Sini sini lihat. Nggak boleh. Nyai keluar. Nggak. Lihat dulu. Nyai keluar yuk.
Lihat dulu. Keluar dulu. Awas ya. Kunci mobilnya. Kunci mobil di dalam. Oh ya. Naon sih? Kalian menyembunyikan sesuatunya. Apa? Ayo apa? Entah. Jujur. Jujur. Ya apa? Atuh hayu. Udah gue turutin aja dulu lah. Ayo naon sih. Ini mereka nih pada senyum-senyum sendiri brother. Terus Dewi nih. Tuh kan kamu antek-antekan yang saha. Temen aku. Bohong. Sudah kamu kepercayaan kamu tuh. Masa ini ada gak bohong kamu? Jadi brother, gini ya, jadi ini sumpah ini tuh agak lumayan aneh. Karena apa? Karena ini Dewi nih ngajak gua keluar malam-malam sama nyokap, nyuruh gue setirin mobil, suruh muter-muter. Terus gue nanya mau kemana, mereka jawab yang penting muter-muter aja. Sumpah nih dari awal nih gue curiga nih mereka kayaknya merencanakan sesuatu lagi brother. Kayaknya sih, karena kalau misalkan dilihat-lihat nih mereka nih kayak kontekan lewat handphone. Terus handphonenya Dewi juga terus dipegang sama dia. Ketika gue mau ngambil handphonenya itu gak boleh brother. Sama Dewi tuh gak boleh. Nah agak aneh, biasanya Dewi gak seperti itu brother. Nah ini sekarang juga nih gue lagi diem di Indomaret, lagi ngeliatin mereka pada jongkok di depan Indomaret brother. Sumpah nih, tuh lihat, ini gue di Indomaret. Tuh mereka pada jongkok di sana tuh. Tuh. Tuh, mereka pada jongkok di sana gitu. Secara logika, ini malam-malam ngapain mereka ngajak keluar? Gak jelas, muter-muter terus pada akhirnya jongkok di Indomaret. Anjing. Ya ampun, ya emang ini masih momen ulang tahun gua brother. Cuman ini enggak tahu ya strateginya tuh mereka bakalan ngasih apa gitu ke gua tuh. Liat. Tuh, mereka masuk. Tuh. Apa? Sini. Tuh dia nanya nih. Mau nanya nih kayaknya. Apa? Kamu mau apa? Mau apa? Heeh, nanti aku beliin. Apa? Enggak ah. Aku mah enggak mau apa-apa. Beneran, serius. Serius. Oke, okay, bentar. Ya. Jadi gue nyalain dah. Jadi gitu ya brother. Sumpah nih gue aneh banget ya. Kelakuan mereka tuh aneh pokoknya ya. Entah kenapa, jujur gue merasakan hal yang janggal gitu, agak aneh. Ini mereka kayaknya merencanakan sesuatu brother. Cuman kita lihat ya endingnya seperti apa. Karena ini gue yakin nih pasti mereka merencanakan sesuatu ya. Karena gak jelas gitu. Mereka pengen main keluar terus tiba-tiba minta diem di Indomaret gitu kan. Terus tadi muter-muter ke alun-alun, cuman muter aja, gak berhenti sama sekali gitu. Oke, intinya kita lihat aja ending seperti apa brother. Oke, gue matiin kamera dulu ya. Kita hemat-hemat baterai brother. Nih, ini lihat nih, kelihatan gak sih baterai GoPro gue nih? Gue mirroring. Nih, bentar nih. Tuh, dikit lagi kan? Dikit lagi brother. Oke.
sumpah brother, ini gua nunggu udah hampir setengah jam, mereka masih di dalam Indomaret. Coba anjing, sumpah ini mereka merencanakan apa lagi ya? Sumpah nih ada yang aneh brother. Dari tadi gua di dalam mobil loh ini. Udah setengah jam brother mereka di dalam Indomaret enggak keluar-keluar tuh. Lihat. Mana enggak tahu lagi di mana anjir. Sony gua ngakak sih. Ngakak brother asli dah. Gua enggak tahu apa yang mereka rencanakan apa kira-kira. Cuman ini anehnya tuh mereka kepikiran nungguin sampai di dalam Indomaret gitu, ngapain coba di dalam Indomaret setengah jam? Ya ampun, berak atau apa ya ini? Aduh sumpah, aneh banget ini, sumpah aneh, aneh brother. Gue dari tadi nunggu di dalam mobil nih, karena gue nggak mau keluar nih. Udah biarin, kita tunggu aja brother sampai mereka keluar ya. Tuh lihat nih, ini si bapak itu tuh lihat tuh. Dia baru masuk loh ya. Kita lihat ya, apakah nanti dia ini keluar dia duluan atau nyokap gua duluan berada. Gue kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng nih. Sumpah nih kocak banget sih. Kocak brother. Gua enggak tahu ya mereka merencanakan apa lagi nih. Tadi pas Dewi datang ke rumah itu enggak kerekord sama sekali. Jadi gua cuman dapat footage-nya tuh dari handphone editor gua brother. Dia ngerekam untungnya gitu. Jadi bisa share lah ke kalian momennya. Nah, ini sumpah nih aneh banget brother. Aneh banget nih. Mereka belum keluar-keluar dari Indomaret. Udah setengah jam brother. Ini buat kalian nih yang nonton jangan dulu di-skip brother karena ini kalian harus lihat, harus tahu ceritanya seperti apa, terus endingnya bakalan kayak gimana gitu ya. Santai, gak apa-apa brother, kita ikutin aja alurnya kayak gimana ya. Kayaknya sih mereka merencanakan sesuatu ya yang emang gue nggak tahu gitu. Tapi jujur sampai saat ini gue nggak tahu mereka lagi merencanakan apa brother. Santai ya, kita tunggu aja nih. Kita tunggu ya. Nih lihat nih, ini gua record ya. Ini jam 10.21. Jam 10.21 ya. Jam 10.21, jam 21. Jam 21 lebih 10, brother. Tuh. Oke. Kita lihat nih. Idealnya kalau misalkan emang masuk ke Indomaret ya paling 5 menit lah. Paling lama gitu kan ngambil barang set ngantri kagak brother, di kasirnya juga, terus emang Indomaretnya juga sepi gitu kan. Tuh gue liat mereka tuh kayak yang lagi pada ngumpul brother. Nih ya gue zoom pakai ini ya, pakai handphone gue nih, pakai kamera handphone nih. Ntar gue zoom nih brother. Tuh itu tuh kepala adik gua tuh brother. Tuh, itu tuh kepala adik gua tuh. Tuh dia lagi ngapain coba di situ tuh? Tuh ngilang lagi kan? Ngapain itu semuanya pada di situ brother? Yakin gua. Sumpah aneh banget anjir. Aneh banget brother, sumpah ini aneh. Tapi gini brother, jujur ini momen terbaik lah, momen terindah di dalam hidup gua ya, ketika gua ngelihat orang tua gua senyum gitu kan, bahagia, mereka seneng, terus Dewi juga seneng gitu kan, akur lah brother antara Dewi sama nyokap gua ya, makin akrab gitu kan. Jadi ya gua jujur ya makin bahagia brother. Cuman nih gue penasaran ya. Tuh lihat nih orang aja udah pada beres cuy. Tuh udah pada keluar gitu, orang lain juga. Gak bakalan ada yang lama-lama sampai
setengah jam di Indomaret tuh ngapain anjir? Oke, itu mereka berarti setengah jam ditambah oke baru 3 menit nih. Baru 3 menit. Oh, mereka udah tuh berada. Mereka udah. Berarti 33 menit sih. 33 menit mereka di Indomaret. Sumpah aneh banget ini. Oke, biar enggak terlalu curiga ya. Biar enggak terlalu curiga. Gua nanti record lagi nanti brother, oke. Okay? Nanti gua balik lagi, Ci. Lila di Indomaret. Tadi mesin ATM harus. Ya. Apa? Tuh kan apa? Apa? Nah, apa naon? Bohong. Bang, ayo iya ada masalah. Ayo salah mesin. Pokoknya sok kayak deket. Sampai setengah jam ya di dalam Indomaret. Juga itu. Nyalah. Paling nggak 15 menit. Ngaco. 15 menit. Kan di waktuan ku abang. Oke, sekarang kita lanjut pulang ke rumah, brother. Oke, brother, sekarang kita udah nyampe rumah. Tuh, dia masih gitu, brother. Aneh banget, nggak tahu kelakuannya. Apa? Malam ini, teh, kamu aneh banget. Ayo. Ya. Bawain Adam Sari aku. Nyuruh dong. Okay, bawain dong, sayang. Sayang. Apa? Bawain. Oh, yang geset. Iya, sayang banget. Atuh yang bukain nih. Nya eta kan tinggal buka. Iya, atuh dari itu. Yang atuh. Tuh. Jadi kenapa kamu ketawa-ketawa? Enggak, siapa bohong. Yang ketawa? Wih. Sok, apa tadi kan mau janji, mau ngejelasin itu. Apa? Ditungguin kan? Sok, apa? Happy birthday to you. Anjir. Happy birthday to you. Parah dong. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Makan. Coba hatinya panas, aing lengan dia. Jon, aduh, nuhun Jon. Mas, selamat ulang tahun. Thank you. Gimana? Makasih. Parah ya kira. Kemarin cek nggak tahu. Tuhnya kan. Ayo, ada dia. Kirim cek. Parah tuh ingat. Parah kan, tuh kan. Pada ngumpul semuanya ya, ih. Thank you banget. Nyeri semuanya. Hati surprise-nya gagal. Lah gara-gara ieu tah. Lain, nah salah manajerana urang mesti jalan. Si Cherry keluar heula jadi kan urang pikir oh berarti udah nyampe situ. Jadi urang ke kafe heula, mesen heula dah dapatnya ieu si Cherry rada ta mana di nomaret, urang teh kaliwat dia teh. Si anjir. Bingung Arendi gira. Kan harusnya mah sok, sini, gitu. Ah, itu,